Halo sobat semua, pada kesempatan hari ini saya akan memperlihatkan apiari yang mana pada saat ini atap bangunan rumah saya itu sedang di renovasi ya, yang sekarang tampilannya seperti itu. Nah itu burung di apiari ini sih yang sebelumnya banyak, sekarang tinggal 4, dikarenakan memang pada waktu sebelumnya kan banyak jaring-jaring yang sudah lapuk. Itu sebenarnya sih karena dimakan sama tikus, akhirnya banyak yang bolong. Nah akhirnya ya burung-burung pada keluar, tinggal tersisa 4, 20 gonggong dan satu jalak sureng dan satu lagi jalak hitam. Nah yang sekarang ini jalak hitamnya berada di luar. Biar lebih jelas kita lihat aja. Nah untuk jalak hitam itu sekarang tuh berada di luar. Nah kita zoom aja ya. Nah jalak hitam nah ini sekarang di luar. Nah karena yang ini yang lapuknya berada di sini. Jarak ini keluar masuk apiari ini udah nggak terhitung ya, bahkan udah kayak seenaknya aja. Kalau lagi pengen di luar, di luar, nanti kalau udah bosan lagi masuk lagi ke dalam apiari. Nah apiari itu yang berada di atas dak itu kan sekarang udah sangat rimbun ya, udah sangat rimbun. Nah ini untuk tanaman pohon bambu ini berada di dalam di apiari yang di bawah ya, yang di bawah. Nah yang cuman kalau terlihat dari atas seperti di dalam apiari yang di atas dak ini. Nah nanti lebih jelasnya kita lihat lagi ke sana ya. Baiklah teman-teman semua, nah ini berada di dalam rumah ya, yang saat ini masih dalam tahap renovasi. Masih banyak ini bolong-bolong semua. Nah jadi setelah nanti didak, kemungkinan si apiari nanti dinaikkan lagi ke atas. Nah yang sebelumnya ini kan masih ada kaca ya, tuh masih ada kaca. Sekarang sengaja ditutup triplek biar enggak kena aluminiumnya, enggak kena ini apa adukan. Begitupun nah ini di belakang ini masih kaca. Nah apiarinya tepat di atas sana. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa pohon bambu itu berada di dalam apiari yang ini nih, tepat di belakang tembok ini nih. Nah kedepannya nanti saya akan diperpanjang apiarinya sampai ke ini. Jadi nanti ruangan ini atau tembok ini dibongkar lagi biar jauh lebih besar lagi. Jadi tujuannya sih bukan pengen besar aja, jadi buat relaksasi aja lah. Karena kalau misalkan di rumah kan saya seringnya santai duduk sambil menenangkan diri lah gitu. Nah sekarang kita naik ke atas ya. Ini rencana menggunakan dak keraton ya. Dak keraton itu wujudnya seperti ini. Itu dak keraton itu ya, itu tuh. Itu udah disusun, nanti tinggal ditempel-tempelkan ke sini. Jadi kalau itu sih hanya buat ngedak ya. Buat dipungsian buat dak aja. Nah, teman-teman, itu jalak suren. Nah,
berada di dalam apiari. Nah, itu kalau misalkan nanti udah jadi semua, ini udah didak, rencana sih apiari maju lagi sampai sini nih. Sampai sini, ini kan udah ada. Nanti ini tembokan lah, tembokan kesini. Rencana sih buat kamar anak-anak. Nah, jadi tujuannya saya pengen apiari diperpanjang sampai sini, biar saya jauh lebih berimprovisasi lagi untuk membuat taman lah. Karena yang sering dikeluhkan itu apiari yang di atas dak ini, istri saya nggak bisa naik ke dalam taman itu atau ke dalam apiari ini. Jadi karena kalau lewat sana, lewat tangga yang di dalam apiari bawah itu kan sempit ya, sempit, intinya gelap lah, kurang begitu ini. Jadi kalau dibilang sempit banget sih enggak ya, cuman masalahnya itu licin karena banyak tanah, banyak kotoran burung gitu, dan bekas tanah-tanah yang dicakar-cakar atau diais-ais oleh puyuh gonggong lah. Jadi kalau misalkan di sini kan, kalau misalkan istri saya nanti pengen naik, pengen lihat, itu bisa lewat sana ya, untuk sementara bisa lewat pintu depan yang berada di teras atau di balkon. Kalau misalkan udah dibangun lagi ke arah sini sih, nanti rencana di sana jadi kaca lagi bisa kelihatan apiari yang di bawahnya gitu. Jadi intinya ini buat tempat santai lah. Nah, di sini juga nanti ada rencana buat kalau misalkan udah jadi, ada kursi buat keluarga teman-teman saya lah, kalau lagi kesini bisa duduk santai di sini di balkon sambil ya lihat pemandangan ke arah sana gitu. Kalau enggak misalkan saya lagi garap sawah di sana, istri saya sambil di sini bisa ngeliatin saya kalau misalkan saya lagi di sawah gitu. Jadi intinya ini buat apiari ini buat relaksasi sekeluarga, karena memang bukan burungnya sih sebenarnya, tapi vegetasi dari taman ini. Kalau burung itu bonusnya, burung itu bonus untuk mengisi senatural mungkin taman ini gitu. Ditambah lagi kan kalau misalkan nanti udah kamar udah jadi, kamar anak saya kiri kanan ada suara burung keluar, lihat dari jendela itu seperti di alam liar, banyak burungnya, ada tamannya, akan jauh lebih membuat anak-anak itu betah di rumah. Karena rumah yang enak ditinggali itu rumah yang damai, rumah yang sangat tidak terlalu bising oleh rutinitas lingkungan. Kalau misalkan banyak suara burung, terus membericik air, tambah lagi lingkungan yang adem kayak gini nih, sawah, kebun kayak gitu, mungkin untuk tumbuh kembang anak akan jauh lebih anak itu dan keluarga gitu ya, lebih tenang lah. Mudah-mudahan itu semua bisa saya rasakan sekeluarga, karena ya itu semua kan hanya doa ya. Walaupun sejauh ini saya sudah sangat merasakan manfaatnya. Mungkin itu bisa buat tambahan lah teman-teman, kalau misalkan punya lahan, punya tempat, pengen senikmat mungkin, kita sendiri yang bisa mengkondisikannya gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
nanti saya bahas lagi di sesi berikutnya, karena memang saat ini saya nggak bisa secara konstan membuat vlog ya, ditambah lagi saya sedang sibuk kerja, tambah lagi ini sedang renovasi, nggak ada waktu. Kebetulan ini hari si tukangnya lagi libur, saya manfaatkan, saya juga lagi off dari kerja, jadi ya segini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya, walaupun kita berbeda-beda, jauh di sana, saya sini, jadi saling mendoakan aja yang terbaik untuk kita semua dan negara Indonesia. Baiklah, sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monopoly, hope for your mind. I wish I did.